Sven. Dan hari ini saya kembali dan kembali juga di Matematik Kids. Jadi hari ini saya nak explain tentang pecahan tak wajar tukar kepada nombor bercampur. Dan kita ada dua tips untuk korang semua mudah faham soalan ini. Jadi tips pertama adalah kita boleh menggunakan bahagi biasa, dan tips kedua kita boleh menggunakan nombor bercampur. Jom kita buat. Jadi 20 tolak 2 sama dengan 18. Kita kena per dengan 2 tau. Jangan per dengan 18. Dan dah siap ke? Belum kan? Jadi kita buat 2. 18 tolak 2 dapat 6. Tambah 1 jadi 16. 16 per dengan 2. Dah siap ke? Belum. Kita kena buat nombor 3 besar. 6 tolak 2 sama dengan 4. Lepas tu 4 per dengan 2. 14 tau. Dah siap? Belum. Jadi 4 tolak 2 sama dengan 2. 2 per dengan 2 tambah 1. 5. 2 tolak 2 kosong tambah 1 10. 10 per dengan 2. Jadi kita buat 6. 10 tolak 2 8. 8 per dengan 2. Dah. Jadi ni nombor besar. Yang ni kita belum siap tau. Kita kena buat lagi. Kita buat 7 besar. 8 tolak 2 sama dengan 6. 6 per dengan 2. Lepas tu 6 tolak 2 4 per 2. 1 lagi. Saya rasa 1 lagi. 4 tolak 2 2. 2 per dengan 2. Okey, kan jawapan ni kan 2 per 2. 2 per 2 ni dia macam pecahan. 2 per 2 ni dia sama dengan 1 tau. Dia sama dengan 1. Okey. Dia sama dengan 1. Jadi kita ke soalan yang seterusnya ya. Soalan yang seterusnya adalah sebelas per dengan berapa? Sebelas per 30 per 2 ni. Ha, 11 per dengan 10. Mudah je ni. Jadi yang kita buat sama dengan 1. 1 tolak 0 dapat 1. 1 tolak 1 dapat 0. Jadi 1 per 10. Mudah kan? Jadi nanti kalau nak tengok lebih lanjut tentang Matematik Kids, tolong lihat di YouTube Matematik Kids. Jadi subscribe ke semua channel YouTube Matematik Kids agar otak korang semua dapat berfikir dengan otak korang semua boleh jadi bijak seperti Sharifah Nur Iman, yang dia menang di Abacus dan saya ucapkan tahniah. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.